Sebelum menonton video ini, alangkah baiknya tekan dulu tombol subscribe, like, dan komen dan share video ini jika video ini bagus menurut Anda. Oke, mari kita lanjutkan. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita akan ke tempat ternaknya Mas Bambang. Di sini katanya ada Bunjo dan juga Ansa itu. Itu ada Ansa tuh sama Mas Bambang. Oke. Sebelum ikuti kegiatan kami, kami tekan tombol subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, kan kita lihat gimana bunjonya atau landak yang dipelihara oleh Kang Bambang ya. Akan kita tanya sama Kang gimana caranya. Oke, kan kita lihat. Mana Kang bunjonya, Kang? Wuih. Ikut runcuan celik bunjon. Nih, landak nih Kang, kembung bunjo nih Kang. Hei. Landak ini. Kita hati-hati ya sobat, kalau dekat-dekat nanti kena durinya. Bisa nembak nih. Ini dapatnya di mana, Kang? Dari hutan, di gunung. Tangkapnya gimana, Kang? Tangkapnya pakai jebakan. Jebakan? Iya. Langsung dapat 3 ekor. Satu-satu dapatnya. Jadi pas dapatnya dianukan dulu, di kandangin dulu. Dipegang. Ngambilnya enggak ada itu pakai apalah. Langsung dimasukin itu kan pintunya kan besar tuh. Oh, langsung masuk ke sana. Jadi pas nangkap di gunungnya bawa kandangnya langsung enggak? Enggak. Kandangnya ke sini cuma pakai jebakannya aja. Sudah rusak mata itu. Ini jebakannya pakai apa, Kang? Kok bisa tangkap hidup? Pakai besi juga. Pakai umpan? Enggak. Jadi kasih umpan dalamnya. Oh, kasih jadi umpan. Pas kasih umpan di dalam kandangnya, dia masuk sendiri gitu? Iya. Kadang kasih ubi, umpannya. Kadang nangka. Oh, nangka. Kulit nangka tuh. Nah. Jadi dapatnya satu-satu ekor ya, Kang? Satu-satu. Sobat, ini Mas Bambang nih yang tangkap ini. Bunjo nih. Kalau bahasa Indonesia ini landak. Di sini dapat. Wis. Ini durinya enggak bisa nembak gitu. Bisa juga kadang deh. Kalau sedang berantem. Lepas gitu ya. Nah, tuh tembakannya ini. Enggak sampai sini nih. Tembakannya. Itu durinya, Kang? Iya. Nih. Mana lihat? Mana lihat, Kang? Oh, itu durinya itu. Tembakannya jauh, Pak. Ini bagus nih untuk bahasa Al-Qur'an. Ini bunjonya Mas Bambang nih. Dikasih makan apa, Kang? Makannya sembarang, buah-buahan mau, sayuran mau, semua ini dikasih. Sekarang buah nipah. Buah nipah. Ah. Buah nipah. Ini bisa dimakan nih. Bunjo. Ya. Yeah? Bisa juga bagi yang ini mau lah. Enggak halal kan? Halal kan? Halal lah Ustaz. Bunjo. Halal loh, haram nih hukumnya nih. Ini kalau dimakan haram enggak? Halal. Kalau bunjo ayam tuh ya lah. Insyaallah halal ini. Halal nih. Sudah berapa lama nih, Kang? Sudah berapa lama ini? Ini anggaran 2 tahunan dah ada nih. Ini sudah 2 tahun nih? Iya. Ini peranakan Mas dapat semua nih? Dapat semua. Dulu udah pernah beranak tapi mati anaknya. Kok beranak ya? Mm-hmm. Jadi ini ada yang betina dan jantan nih. Hey. Yang mana yang jantan? Oh, Pak Pawang, Cayo, ini yang jantan yang betina ini. Hah?
Jadi bukan Kang yang nangkap? Bukan. Kok aku, Bunjo. Lama makan gulai mah? Ah, lama di gulai ya. Bunjo apa? Bunjo ayam. Bunjo pi. Bunjo pi. Wow. Bunjo kambing. Bunjo kambing. Bunjo babi ya, bunjo babi ya. Bunjo babi gua mah, mah bunjo kambing gua. Kok panjang lah. Elok makan gua. Ah, ini pawangnya ini. Elok lah. Enggak. Enggak bunjo babi. Bunjo babi ya. Ini kalau bunjo ayam, kalau pendek ayam. Mudah ayam mana jalan dong, pendek-pendek. Kalau itu bunjo ayam kok? Bunjo babi mah. Bunjo kambing. Kalau bunjo kambing nah. Bunjo kambing enggak bedanya. Nah, kalau bunjo ini alan ya. Bisa dimakan ini. Bunjo pi. Dulu sampai 50 ekor nih. Hah? Sampai 50-an ekor dulu. Sampai 50 ekor. Ada tuh kandangnya tuh depan lagi ada kandang. Ini aja satu ini aja diisi sampai kira ya? 6 8. 8 ya. 8 ekor. Jadi dijual semua, Kang? Enggak. Dimakan. Kasih kawan ayo. Gua mau cek kuiku besok jo batang pisang mah bampur. Ampun tang pisang lewat ke badan itu. Kan ke badan sana mangka itu. Nah, itu payah lagi mah. Jo kalau nongkrong ini. Mana sih nanti kok menjual? Kok ya susah banget. Ah, ada ya. Suara? Susah mana? Oh, kancang lagi di belakang dia pola pen kok. Wih, kancang lagi mah. Ini udah Cina, sering lepas sih. Hah? Sering lepas, udah Cina. Sering lepas, Kang? Iya. Karena apa bisa masuk ya? Kan masuk pada. Ditangkap. Pernah lepas, Kang? Pernah. Jadi nangkapnya gimana, Kang? Pakai sarung tangan enggak ya? Kalau pakai sarung tangan? Pakai sarung tangan. Larinya kemana? Hah? Larinya kemana? Enggak lari dia muter-muter sini aja karena udah Cina udah lama. Hah? Dari kecil dari gede juga. Tapi sudah ada 2 tahunan kurang lebih. Bunjo. Makan apa, Kang? Sembarang makan buah-buahan dimakan semua. Daun, buah-buahan semua dan jumbah ya. Bisa nembak. Dari jarak sini saya tembak nih. Is. Nembak pakai apa? Pakai duri. Oh, kan nembak tuh. Mati. Enggak. Oh, sakit. Sakit ya, Nak. Baca nembaknya. Ada sampang angin sih, Nak. Bisa nembak, Kang? Oke, banyak. Pernah kena durinya? Enggak sih, ayahnya ini ya pernah ini. Kena tembak. Nah, ini sering. Itu laki duri itu. Ya, sobat Wocha, inilah Mas Bambang yang berhasil tenak bunjo. Mantap. Dia tenak bunjo. Sudah 2 tahun ya di ternak ya, Kang? Kurang lebih. Mau dia. Emang apa namanya? Makan sayur ya? Bunjo kambing. Bunjo kambing. Sayur makan bunjo kambing. Kalau bunjo cileng itu Pak, mau deh. Oh, bunjo cileng. Ih, enggak dia. Enggak di anu, ayo. Bisa dipegang yo? Apa dong? Bisa anak sebentar yo. Ah, oh iya. Gimana mana ini? Jalan. Jalan menuju apa? Menuju Pacitan. Ya, sahabat bocah, dimanapun Anda berada, sekarang kita melihat bunjonya Mas Bambang. Ya, mungkin sekarang kita akan pulang karena hari juga mau sore. Ya, sebelum untuk kayak kita kami, langkah baik tekan tombol subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tetap ikutin saya di Kota Kampung. Mantap.
Ini bunjonya Mas Bambang ini. Itu bukan bunyo nih bang. Nih Mas Bambangnya kasih makan bunjonya. Oh jadi makannya itu ya bang.